Nuan-nuan anak panda gergasi berusia 26 bulan yang dilahirkan di Malaysia pada tahun 2015 hari ini akan dihantar pulang ke pengkalan panda Dujiangyan, Sichuan, China. Dan untuk perkembangan lanjut, langsung bersama Nazaruddin Abu Zamil di Zoo Negara. Silakan Nazar. Baik, terima kasih rakan penyampai di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Walaupun keputusan menghantar anak panda yang diberi nama Nuan-Nuan ini merupakan satu keputusan yang berat, namun ia perlu dilaksanakan juga atas dasar perjanjian yang dimeterai antara Malaysia dan China pada 15 Jun 2012. Dan hari ini merupakan lambaian terakhir Nuan-Nuan di Malaysia dan akan dipisahkan dengan ibu bapanya untuk dipulangkan ke negara China. Jadi Nuan-Nuan yang bermaksud mesra ini dilahirkan pada 18 Ogos iaitu 15 bulan selepas ketibaan ibu bapanya Xing Xing dan Liang Liang. Jadi mengikut perjanjian, Xing Xing dan Liang Liang yang tiba di Malaysia pada Mei 2014 akan berada di sini selama 10 tahun. Jadi kembali ke cerita Nuan-Nuan, anak panda seberat 82 kilogram ini telah menjalani latihan dengan dimasukkan ke dalam sangkar khas beberapa jam sehari untuk membiasakan diri terpisah dengan ibu bapanya. Jadi menurut salah seorang penjaga Nuan-Nuan, beliau menyatakan cukup sedih kerana Nuan-Nuan telah membawa banyak kegembiraan kepada pengunjung sejak 26 bulan yang lalu, iaitu dengan kelincahan dan teratahnya serta sentiasa berada dalam keadaan sihat. Jadi untuk makluman anda, Nuan-Nuan akan dihantar terus ke pengkalan panda Dujiangyan di Sichuan, China dan diterbangkan dengan menaiki pesawat Malaysia Airline Berhad, Kargo Sdn Berhad. Bukan saya saja, malah saya yakin seluruh negara mengharapkan dalam tempoh Xing Xing dan Liang Liang berada di sini, kita boleh melihat anak panda gergasi kedua di masa depan. Jadi itu saja yang dapat saya bawakan dari Zoo Negara. Kembali bersama dengan rakan penyampai di studio untuk berita selanjutnya. Silakan.